Ya, kali ini saya akan memasang yaitu sebuah lampu LED, lampu sen dan lampu senja, sekaligus mengganti posisi lampu sen dengan lampu senja. Ini lampu senja dan ini lampu sen. Nanti kita akan ganti yang ini menjadi sen dan ini menjadi lampu senja dengan lampu LED. Oke, caranya cukup mudah sekali, yaitu cukup membuka soket yang ada di bawah sini, cukup putar ke kiri untuk membuka. Ini untuk lampu sen sebelah kiri, nanti kita akan pasang di atas. Dan untuk lampu senjanya, ada di sebelah sini, sama putar kiri juga. Ini lampu senja dan ini lampu sen. Kita ganti dengan lampu sen dulu, berwarna kuning. Yang orinya kita ganti. Ini lampu senja saya ganti dengan model Pro Netbeak, harganya cukup terjangkau, kisaran 10 ribuan, tapi penampilannya cukup lumayan bagus. Ini lampu senja. Sebelumnya kita coba dulu. Lampu senja menyala terang dengan warna biru, dan ini lampu sennya karena memakai LED jadi kita ganti flashernya supaya bisa berkedip. Oh, ini flasher apa aja ya, yang penting flasher variasi yang buat lampu LED. Nanti setelah diganti ini akan berkedip. Letak flasher ada di sebelah situ ya, datang ke kasih lampu. Flasher yang ini kita, yang orinya kita copot, ganti yang variasi. Flasher variasinya kita pun 12 volt. Flasher sudah diganti dengan yang variasi, sudah dipasang. Kita akan lihat apakah bisa berkedip. Lampu senja menyala. Kita akan lihat lampu senya. Lampu sen berkedip dengan baik ya. Nanti kita akan atur kecepatannya sesuai keinginan, bisa dipercepat dan bisa diperlambat.
kabelnya kita potong karena dari soketnya beda, jadi harus dibalik. Untuk kabelnya kalau disambungkan sama, kalau yang ini yang senja nih, yang coklat ini untuk positif, yang ini hitam negatif. Kalau di sini warnanya coklat muda sama yang hitam, sama ini juga yang positif, yang coklat muda, yang hitam ini negatif. Yang kabel senja ini kita potong kisaran 10 cm sini. Yang untuk lampu senya kita potong kisaran 25 cm-an. Yang warna hijau tua kita samakan yang warna hijau muda. Ini untuk lampu senjanya. Ini untuk lampu sen. Yang coklat muda disambungkan dengan yang coklat tua. Setelah selesai kita masukkan kembali dan hasilnya seperti ini.
yang tadi yang ditukar. Yang ini untuk lampu sen di atas. Yang ini untuk lampu senja. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Yang di bawah warna biru. Lampu senya saya sengaja dipercepat. Nanti kita lakukan yang sebelah kanan. Oke, mungkin itu aja pemasangan pergantian posisi lampu sen dengan lampu LED di Yamaha Aerox. Terima kasih.